Hai guys, guys, guys. Aduh, udah kayak YouTuber ya, gue pakai guys, guys, guys. Kalian udah tahu dong kalau udah ada Raiga, bikin konten mau ngapain lagi kalau bukan nyobain kue artis. Sekarang Raiga bakal nyobain kue artis dari Pekanbaru, yaitu Kasata. Punyanya Kang Deni Calur sama Teh Santi. Oh ya, by the way, ini rasa coklat. Ini tuh pinggirannya ada kayak patata gitu sih, kalau yang pernah nyobain patata pasti tahu. Jadi di sini tuh ada coklatnya, serpihan coklat, terus ada kacangnya. Kayak apa rasanya? Mari kita coba langsung aja. Bisa kalian lihat nih tekstur pinggir-pinggirannya tuh ada yang crunchy-crunchy gitu. Rasanya kayak apa ya? Aku juga gak tahu sih rasanya. Nah, ini dalamnya kayak begini. Ada bolunya dan ada coklatnya. Kalau dari baunya sih ya gak jauh sih mirip patata, kue artis punya Ricis. So gede ya menurut gue. Jadi rasanya itu, ini ada kayak bolunya, kayak sponge cake tapi dibilang lembut banget enggak, bantet juga enggak. Ini rasanya enak. Ini ada coklatnya, rasanya pas, rasanya manis dan enggak pahit. Dan di bagian bawahnya ada crunchy-crunchy-nya gitu. Aku enggak tahu nih ini bagian crunchy-nya itu apa. Yang jelas kalau dicampurin semuanya, ini tuh enak. Kalau dikasih nilai, ini 75. Kita cobain lagi sampai benar-benar habis ya.